Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ketemu lagi dengan saya ya, acaranya Masak Memasak. Siang ini saya mau masak yang sangat simpel dan sederhana. Saya cuma pakai dua bahan ini ya. Pertama paprika. Tapi nanti ini saya pakai cuma separuh semuanya ya. Ini nanti pakai separuh, yang kuning juga, yang merah juga saya pakai separuh-separuh saja nanti biar tidak kebanyakan. Dan ini adalah daging ikan ini nanti akan saya goreng, akan saya potong-potong, saya goreng, dan saya tumis sama paprika. Yuk kita diskusi. Nah ini ya teman-teman, tadi paprikanya sudah saya iris-iris seperti ini, dipotong sesuai selera ya. Yang kedua ini bumbunya tadi ada gula, ada hoyao atau oscaos, ada siau, kecap asin, gula, saya kasih penyedap rasa, terus sangfen atau itu teman-teman tepung maizena itu ya, 2 sendok. Terus ini tadi ikannya saya potong-potong seperti ini. Nanti ini saya goreng teman-teman ya. Dipotong-potong, tunggu kita elap seperti ini supaya apa itu dagingnya itu keset teman-teman. Nah ini dielap seperti ini ya, dielap sama tisu masak itu ya, karena dagingnya itu seperti ini ya teman-teman. Ini tadi daging ikan, cuma dagingnya saja, nanti ini kita goreng ya. Kita goreng, kita tumis sama paprika. Ini bumbunya, nanti saya kasih sedikit jahe untuk bumbunya ya. Untuk ikannya di lap seperti ini teman-teman ya, biar kering. Setelah itu kalau sudah kering kita baluri dengan apa ini, pepper atau merica bubuk. Nah seperti ini ya, kita biarkan 10 menit, biarkan dia meresap, terus nanti kita goreng ya seperti ini. Nanti kita goreng ikannya, kita kasih sedikit tepung, balur tepung supaya tidak hancur ya. Nah ini biar tidak amis, mudah kan. Bumbunya sudah siap, kita tumis, paprikanya juga sudah siap, kita goreng ikannya. Yuk ikuti aku masak. Nih ya teman-teman, saya goreng ikannya dulu. Saya lumuri dengan tepung. Ini tepung terigu teman-teman. Saya lumuri dengan tepung terigu. Saya goreng ya. Nah ini ya teman-teman, gorengnya seperti ini ikannya. Seperti ini ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman, ikannya sudah saya goreng. Agak hancur ini, enggak apa-apa wis, sing penting enak.
masukkan jahe. Saya cuma bumbunya pakai jahe ya teman-teman. Sebetulnya kalau tumis paprika ini kalau ada jung atau bombay enak banget teman-teman. Kita masukkan paprikanya. Kita oseng biarkan dia layu ya. Kita tutup sebentar. Nah, ini ya teman-teman. Biarkan dia agak layu. Kita kasih air sedikit saja. Kita masukkan ikannya. Ini untuk campurannya paprika itu apa saja bisa ya teman-teman. Daging sapi juga bisa, daging ayam juga bisa, daging babi pun juga bisa ya untuk teman-temanku yang ada di Hong Kong. Ini biarkan sebentar, kita kasih air ya, kita biarkan sebentar. Airnya jangan banyak-banyak ya teman-teman, kalau ngasih air, soalnya ikannya nanti kalau kasih air banyak ini ikannya nanti ini pecah ajur ya. Sekarang kita masukkan bumbunya. Kita masukkan bumbunya ya. Ini teman-teman. Ini ya untuk makan siang. Karena paprika itu tidak usah terlalu lembek ya teman-teman. Paprika itu numisnya itu sebentar saja. Makasih sudah menemani saya tumis paprika dan daging ikan. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman teksturnya ya, cantik sekali. Paprika tumis ikan, daging ikan, simple banget ya. Nah ini teksturnya mantap. Nah ini ya teman-teman teksturnya paprika tumis daging ikan yang sangat simple dan enak banget.